Guys, ni page movie kan. Tapi aku nak cerita pasal benda yang tak ada kaitan dengan movie, hang stay. Kalau tak nak stay, hang tekan je link dekat atas kau ataupun dekat bawah video ni. Settle. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak perkenalkan satu benda yang mana sesuai untuk geng-geng lelaki, especially yang berbulu-bulu macam ni. Okay, aku ada dapat satu barang, okay, daripada Shopee. Yang mana pada aku nak test tengok. Yang ni untuk orang yang memang ada janggut, ada misai, yang kadang malas nak trim, malas nak beli shaver yang apa ni jenis pakai buang. Sebab yalah, kadang-kadang pakai buang ni luka lah apa semua macam-macam. So aku nak perkenalkan satu benda, okay, yang mana sangat-sangat berbaloi. Kalau tak nak tekan, tak nak tengok video ni, just tekan sahaja link yang ada dekat description tu. Dia akan pergi terus ke tempat tu, apa boleh tengok terus. Okay, aku nak perkenalkan ini. Ini ialah Enchain. Betul tak? Enchain. Enchain Beardo 2 Multifunctional Trimmer. Ini merupakan apa ni, sebuah trimmer yang mana nampak macam potong rambut, tapi dia sebenarnya ialah trimmer lah. Okay, kat bawah ni dia ada tulis lah. Okay, ada travel lock. Lepas tu motor dia sangat powerful, dia pakai bateri lithium ion guys. Lepas tu charging dia pakai type C. So kalau siapa-siapa bawa apa ni charger telefon, dia akan terus boleh charge. So dia punya kotak sangat-sangat simple. Okay, one tool, face and body, boleh pakai dekat sini, dekat situ, dekat sini, semua boleh. Okay, dia ada juga mata trimmer ni dekat sini. Okay, ada 4. Nak pakai untuk rambut boleh, nak pakai untuk beard boleh, semua boleh. So ini ialah Enchain Beardo 2. Okay, belakang dia ada tulis ni lah model dia. Lepas tu dia punya input bla 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 apa semua, dan ini semualah maklumat-maklumat dia. Atas dia ada Enchain. Okay, lepas tu tulis kat sini juga body zone, semua boleh pakai. Okay, dekat hair, face and also body. Ha tu. Okay, body merata boleh pakai. All in one. Okay, so kita buka lah yang ni, kita tengok apa ada dekat dalam. Okay, kita buka tengok. Okay, kotak dia sangat style. Okay, dia buka kot mana, kot depan. Okay, harga ni sangat-sangat berpatutan. Boleh check out terus dekat description kalau hampa tak nak tengok video ni. Just check out dekat description, klik sahaja, okay, dan boleh beli. Oh, jatuh. Ada barang jatuh. Okay, so dia ada bagi ni. Okay, ni dia bagi charger type C. Lepas tu dia juga bagi apa ni, ini. Okay, ini untuk kita lap bulu-bulu. Okay, okay, lepas tu dia ada bagi juga minyak. Okay, ni bukan minyak senyonyong ke apa, ini adalah minyak untuk melincirkan apa ni motor lah. Sebab lama-lama nanti motor dia akan ada masalah sikit. Normal lah kalau mesin-mesin apa ni potong rumput pula, potong rambut ke apa ke, dia akan kita kena buh minyak. Okay, tak percaya, tanya sahaja orang dekat kedai gunting rambut, dia tahu. Lepas tu dia juga bagi buku. Okay, buku manual. Lepas tu adalah step-step apa semua tu, bla 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 bla. Okay, kemudiannya dia bagi ni mata, ni mata 12mm. Okay, mata 12mm. Lepas tu dia bagi mata 9mm. Okay, mata 9mm. Lepas tu dia ada juga bagi mata apa ni, ni berapa, 6mm. Okay, 6mm, nampak. Okay, dan kemudiannya dia juga bagi mata yang last sekali ialah 3mm. Okay, so ada 4 mata, 4 level. Apa boleh trim ikut kesesuaian, nampak lah. Okay, so barang dia ini. Okay,
Okay, barang ni sangat-sangat kecil. Kalau tengok dekat sini, ini tangan aku. Genggaman dia full. Full. Okay, full. So memang sangat-sangat kecil lah. Dan dia ada butang dekat sini. It's very easy. Okay, tengok dekat sini. Okay, dia ada butang dekat sini. So terus sahaja tekan, dia akan berfungsi. Okay, dekat atas ni dia ada logo Ancient. Okay, tengok body dia sangat shiny. Okay, lepas tu mata dia. Kita tengok mata dia. Okay, itu mata dia. Okay, dan bahagian belakang dia ada charger port. Boleh charge pakai Type-C phone ataupun pakai yang dia bagi. It's up to you. Okay, so let's try untuk shave aku punya jambang ni. Actually aku dah shave dah hari tu, tapi yalah, dah dapat barang, kena dah shave sekali lagi. Takkan dah shave tempat lain. Okay, so kita try. Okay, first kali kita akan buka ni. Okay, so aku tak nak pakai mata sebab aku nak rapat. Kalau siapa yang nak pakai mata, just masukkan saja mata macam biasa. So kita try. Ringan, ringan dan sedap. Okay, nampak. Okay, tengok. Oh, okay, nampak. Di sini, dia tebal sikit. Nampak tu, dia hilangkan. Nampak, ha. Tu nampak, ha tu, ha. Nampak. Sedap ni, ha. Okay, dan kelebihan dia lah, dia tak tangkap bulu ni. So, dia punya mata sangat-sangat tajam. Okay, so siapa yang dah sudah, tekan sahaja. Okay, so bulu-bulu ni boleh dibersihkan dengan ini. Bersihkan sahaja dan selesai. Okay, it's very simple. So siapa-siapa yang nak dapatkan Ancient, mana kotak dia? Beardo. Beardo. Okay, Beardo tu multifunctional trimmer. Dia boleh juga cukur rambut ni, tapi aku tak nak buat dekat sini. Kan, nanti dia kotor pula dekat sini. Tapi yang aku pasti, yang ni memang sangat-sangat boleh bawa ke mana-mana saja. Nak travel ke mana-mana saja boleh. Letak je dalam bag, settle. Kalau ada bag lagi bagus, tapi sekarang ni dia tak bagi sebarang bag lah. So kalau ada bag yang tu kan lagi cantik. So dapatkan dekat description. Okay, terus tekan back dekat link itu. Okay, dapatkan Ancient Beardo 2. Bye-bye.